Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Anggi Kusworo. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mengecek kontaktor Schneider LC1E25. Nah, kondisi kontaktor ini sudah pernah saya pasang, cuma untuk koilnya dia tidak menarik ya, atau menekan. Nah, kondisinya terlihat masih baik ya. Jadi langsung aja nanti saya coba buka. Nah, kita persiapan buka dengan menggunakan obeng di bagian atas. Nah, setelah kita buka kondisinya seperti ini ya. Jadi kami hanya fokus di bagian koil. Untuk kontaknya alhamdulillah sudah dites masih baik. Jadi langsung aja dibuka bagian ini biar tidak mengganggu. Ini pelan-pelan ya, takutnya melukai. Nah, kita sudah buka untuk lilitannya atau gulungannya seperti ini ya ternyata. Nah, untuk kaki A1 dan A2 nya dan bagian ini terlihat masih terkonek ya, dan ini dia penyebabnya koil tidak mau menekan di bagian lilitannya atau serabutnya, dia terlepas. Nah, nanti bisa dicoba dengan solder, kemungkinan masih dapat karena masih lumayan terjangkau. Tapi di sini kami tidak membahas untuk soldernya karena ini hanya mengecek kenapa koilnya tidak mau menekan. Ternyata masalahnya di situ ya. Dan untuk bagian ini sepertinya sudah aman karena sudah kami cek tadi menggunakan multitester. Mungkin itu aja. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.